Sekumpulan anak muda mengambil peluang sempena Syawal untuk menceriakan golongan warga emas di salah sebuah pusat jagaan di Selangor. Usaha ini tercetus kerana mereka amat tersentuh melihat ada orang tua dipinggirkan. Bertempat di pusat jagaan Mahmudah dekat Semenyih, Selangor, sehari sebelum Hari Raya Aidilfitri, sekumpulan anak muda sepakat menghias dewan di pusat jagaan ini agar penghuninya dapat berhari raya dalam suasana lebih ceria. Kerja-kerja menghias dilakukan mengikut prosedur operasi standard SOP yang mana jumlah mereka yang bertugas dihadkan 6 orang sahaja. Mereka ini memang aktif dalam bidang hiasan dalaman. Ketika melakukan dekorasi pelbagai jenis kediaman sebelum ini, timbul idea mahu menceriakan pusat jagaan orang tua. Pentas utama di pusat jagaan ini telah dihiasi dengan aksesori baru. Ia dilengkapi perabot, menjadikannya seperti ruang tamu seolah-olah berada di rumah. Syukur Alhamdulillah, selama duduk di sini, kedai kami selesa. Nak raya ni lagi selesa. Berterima kasih kepada yang menguruskan tempat ini, seolah macam banglo lah rasanya. Kira-kira 20 set langsir baru juga dipasang bagi menyerikan lagi ruang dewan. Usaha ini turut mendapat sumbangan daripada pelbagai pihak. Selamat ya kepada yang datang di sini. Selamat Raya, maaf Zahir dan Batin. Pakcik mengucapkan selamat raya kepada semua yang datang menjara dan juga menginterview pakcik di sini.